Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama ajma'in. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allah akbar, wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Adada kulli harfin kutiba wa yuktabu abadal abidin wa dahrad dahirin. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. نويت التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والمذاكرة والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه من الله تعالى. عن أبي هريرة رضي الله عنه وعن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. رواه البخاري ومسلم. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza gumta, jika kamu hendak melaksanakan ila salati ke salat, jika kamu hendak bangun untuk salat, fakabbir, maka bertakbirlah. Thumakra, kemudian bacalah matayassara ma'aka minal Qur'an, apa yang mudah bersamamu minal Qur'an, sebagian daripada Al-Qur'an. Dalam Islam dan menjadi kewajiban bagi orang Islam melaksanakan sholat lima waktu dalam satu hari satu malam, yaitu sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya, dan sholat subuh. Semua sholat ini rokaatnya ada 17, 4 zuhur, 4 asar, 4 isya, 3 maghrib, 2 subuh. Dan itu wajib dijalankan oleh setiap orang Islam tanpa ada alasan apapun untuk meninggalkannya dalam keadaan apapun. Di dalam kota, keluar kota, di kendaraan atau tidak, sakit ataupun tidak, tidak ada alasan untuk meninggalkannya. Kecuali kalau dia adalah orang gila atau sudah mati. Selama dia beragama Islam, wajib menjalankan sholat lima waktu dalam satu hari satu malamnya.
Adapun bila ada uzur dalam meninggalkan sholat seperti perempuan yang haid atau perempuan yang nifas, itu menjadi ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala bahwa mereka dilarang untuk sholat. Bahkan tidak ada kewajiban mengqadha sholat yang ia tinggalkan karena haid ataupun nifas. Selain mereka, ketika meninggalkan sholat dengan sengaja ataupun tidak, wajib mengqadha sholatnya. Terkadang wajib mengqadha sholat itu dengan segera, terkadang diberi keringanan kapan dia mau mengqadha, tapi disunahkan untuk segera mengqadha. Nah, orang yang meninggalkan sholat tanpa ada udzur, tanpa ada udzur, tanpa ada sebab, yang bila dia meninggalkan itu tidak berdosa, ini wajib qadha segera. Qadha-nya wajib, segera mengqadha-nya adalah kewajiban. Kalau dia tunda, dosa double dia. Dosa karena meninggalkan sholat, bukan karena udzur. Dosa yang kedua karena menunda qadha. Tapi kalau dia meninggalkan sholat karena udzur, tidur, maghrib capek, pulang kerja macet misalnya, tidur, bangun-bangun subuh lewat isya, berarti kan gak sholat isya dia. Lah apakah dosa dia karena mengakhirkan sholat isya atau mengerjakan sholat isya bukan di waktunya? Gak berdosa. Kenapa? Karena dia tidur belum masuk waktu isya, tapi tetap dia wajib menjalankan isya sekalipun ia sudah bangun di luar waktu isya. Atau bahkan yang lebih hebatnya, bangun-bangun jam 8 pagi isak-sak subuhnya misalnya. Nah, ini dia wajib qadha isya, wajib qadha subuh. Tapi apakah kewajiban itu harus segera? Enggak. Boleh dia tunda sehari atau dua hari, tapi disunahkan untuk segera qadha, membebaskan diri dari tanggungan. Jadi kalau tanpa udzur meninggalkan sholat, wajib segera qadha. Kalau dengan udzur wajib qadha, sunnah mensegerahkannya. Lah sholat ini menjadi penguat, pengkokoh agama seseorang. Dan ini sering kita dengar dari ustaz, dari kiai, dari ulama tentang hal ini, khususnya ketika berada di bulan Rajab, mengenang terjadinya Isra dan Mi'raj. Dan mungkin dari kita semuanya sudah hafal hadisnya, as-salatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamaddin wa man tarakaha faqad hadamaddin. Salat itu adalah tiang agama. Siapa yang menjalankan, melaksanakan, berarti dia menguatkan, mengkokohkan agamanya. Tapi siapa yang meninggalkan sholat, berarti ia menghancurkan agamanya. Gak langsung, gak secara langsung buyar agamanya, hilang dari dirinya, enggak. Seperti biskuit ketika masuk di teh atau susu atau kopi misalnya, apakah langsung biskuit itu terpotong? Enggak. Pertama biskuit itu basah, kemudian kalau kita angkat putus, jatuh, semburat sudah. Seperti itu agama bagi orang yang meninggalkan sholat. Lah sholat ini wajib dijalankan di waktunya dengan syarat-syarat dan rukunnya. Jadi kalau kita mengerjakan sholat belum masuk waktunya, ya untuk sholat hari itu gak terangkat kewajibannya, tetap ada di tanggungan kita. Sholat isya belum masuk waktunya isya,
Kalau sengaja ya enggak sah. Tapi kalau tidak disengaja, sah. Sah tapi bukan untuk kewajiban hari itu. Sah bisa menjadi nafal mutlak atau sah menjadi qadha salat isya yang pernah ia tinggalkan yang belum ia qadhai. Kenapa tidak sengaja? Tapi kalau sengaja belum masuk waktunya salat isya dia, enggak sah salatnya. Paham ya? Enggak sah. Harus dikerjakan di waktunya. Di luar waktunya enggak boleh. Kecuali dengan sebab. Seperti apa? Jamak takhir. Salat maghrib di waktu isya. Kenapa? Jamak takhir. Enggak apa-apa. Tapi enggak ada sebab. Mesisan ku ae maghrib tak gabung ambek isya. Apa? Wis kesel aku mari atus tak leye-leye dhisik. Cek sembayange ku enak ngono. Mesisan ambek isyae. Enggak oleh. Enggak boleh. Tidak boleh kecuali kalau ada udzur tadi musafir bepergian jamaah aja sudah. Sekalian nanti zuhur sa'asari atau maghrib isya'i enggak masalah karena Pak musafir dengan syarat-syarat yang tertentu. Lah orang yang tidak musafir, tidak ada udzur atau sebab, kemudian dia mengakhirkan mendapatkan ancaman yang serius dari Allah. Fawailun lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Fawailun lil musallin, celaka bagi orang-orang yang sholat atau ditempatkan di lembah dalam neraka jahanam orang-orang yang sholat. Lah orang sholat yang mana yang celaka atau ditempatkan di lembah dalam neraka jahanam? Alladzina hum an salatihim sahun. Dalam tafsir Jalalain menjelaskan artinya alladzina hum an salatihim sahun yaitu alladzina yuakhiruna an waktiha, mereka yang mengerjakan sholat bukan pada waktunya. Zuhur dikerjakan di asar atau asar dikerjakan di maghrib, dia mengakhirkan tanpa ada udzur, tanpa ada sebab, dia mengerjakan sholat tersebut bukan di waktunya. Ini sudah dikatakan celaka atau ditempatkan di lembah dalam neraka jahanam. Bayangkan orang yang meninggalkan sholat secara keseluruhan. Sudah gak sholat. Bukan dia sholat di luar waktunya. Gak sholat. Bukan dia sholat di sebelum waktunya. Gak sholat. Yang sholat aja di luar waktunya sudah mendapatkan ancaman. Ancamannya bukan ancaman kecil, tapi ancaman besar, yaitu ditempatkan di dalam neraka jahanam. Apalagi kalau orang meninggalkan sholat. Belum mati dia sudah daftar satu tempat di dalam neraka. Na'udzubillah min dzalik, sebagaimana diriwayatkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena itu sholat itu mengerjakannya harus di dalam waktunya. Itu syaratnya. Jadi mengerjakan sholat harus dengan syarat-syaratnya. Di antara syaratnya yaitu di dalam waktu. Juga dengan rukun-rukunnya. Dengan rukun-rukunnya. Itu sholat. Lah, kemudian sholat ini kita buka dengan apa? Fakabir. Maka bertakbirlah. Jadi bukalah sholat kamu itu dengan takbir, yaitu mengucapkan Allahu Akbar. Dibuka sholat kita dengan ucapan Allahu Akbar yang diiringi dengan niat. Karena niat ini wajib di setiap ibadah. Secara garis besar atau secara umum wajib di setiap ibadah. Kita sholat tanpa niat gak sah. Atau niat tapi keliru juga gak sah. Niat bukan di tempatnya juga gak sah. Niat bukan di waktunya juga gak sah. Niatnya harus di dalam waktunya, pada tempatnya. Lah waktunya niat saat sholat itu ketika takbiratul ihram. Jadi lisan
melafadzkan Allahu Akbar, hati mengucapkan niat. Baik dengan bahasa Arab ataupun bahasa Indonesia ataupun bahasa Inggris ataupun Amerika, bahkan Jawa. Niatnya di dalam hati. Waktunya di saat takbiratul Allahu Akbar, lisan mengucapkan Allahu Akbar, hati niat. Saya sholat duhur atau saya sholat asar saat takbir. Kalau kita menjadi makmum, ya tinggal kita menjadi. Saya sholat duhur makmuman atau saya sholat asar makmuman. Sudah cukup. Itu kalau kita pakai bahasa Indonesia. Kalau pakai bahasa Arab ya usolli fardhu dhuhri atau usolli dhuhra makmuman. Selesai. Adapun kalau kita tambah mustaqbilal arba'a raka'atin mustaqbilal kiblati ada'an lillahi ta'ala, itu sunnah. Wajibnya dua kata atau tiga kata. Usolli dhuhra atau usolli fardhu dhuhri. Usolli al-asra atau usolli fardhal asri. Usolli al-maghriba atau usolli fardhal maghribi. Usolli isya'a atau usolli fardhal isya'i. Usolli subha atau usolli fardhas subhi. Itu wajibnya. Kalau kita menjadi makmum, ya kita wajib mengucapkan makmuman. Makmuman. Nah, kalau kita sholat sendirian, cukup tadi itu. Cukup tadi. Adapun musta'akbar arba'a raka'atin atau thalatha raka'atin atau raka'atin, itu sunnah. La takbir itu hanya memakai dua kata, Allah dan Akbar. Tidak boleh kita ganti dengan yang lain. Akbarnya diganti dengan Ar-Rahim, Allahur Rahim. Tidak bisa. Atau Allahnya diganti dengan yang lain, misalnya Ar-Rahmanu Akbar, juga tidak bisa. Kalau disela-selai antara lafadz Allah dengan Akbar dengan sifatnya Allah, apakah boleh? Boleh kalau dua sifat, lebih enggak boleh. Allahur Rahmanur Rahimu Akbar, boleh. Misalnya jadi imam di kampungnya, enggak pernah ada seperti itu, jadi imam dia. Allahur Rahmanur Rahimu Akbar, misalnya. Kira-kira makmumi takbir apa langsung tole-tolehan? Hah? Tole-tolehan. Kok meneng iki? Arirane gak seja. Oh iki pole ngaji ono kono iku. Iku berarti nyimpang ini. Nah, ini orang yang gak ngerti. Kalau orang yang ngerti, dia lah takbir Allah Akbar. Kenapa? Boleh dipisah antara Allah dan Akbar maksimal dengan dua sifat Allah, lebih tidak boleh. Paham ya? Nah, walhasil syaratnya takbiratul ihram itu disebutkan dalam kitab Safinatun Najah ada 16. Ada 16. Nah, itu harus diketahui. Harus diketahui. Oh, pernah dulu dijelaskan. Apa ae? Tali wis biyen. Lah kon sembayangi biyen tok sampai saiki. Nah, salatnya sampai sekarang apa dulu tok? Sampai sekarang. Lu terus ya apa? Kamu sholatnya sampai sekarang tapi sudah kamu lupakan. Gak bisa, harus tetap diingat. Karena apa? Sholatnya terus. Sekarang sholat, besok sholat, lusa sholat, dan seminggu lagi sholat, satu bulan lagi sholat, atau satu tahun lagi sholatnya, harus tahu. Harus tahu, harus diingat. Bukan hanya didengar, masuk kanan, keluar kiri. Makanya harus diingat ada 16 syarat seperti yang ada di dalam sulam Safinah. Nah, kalau kepingin tahu lebih anu lagi, ya ikutilah MAFM setiap hari Rabu jam 8. Nah, ikuti, nanti akan ketemu pembahasan tentang syarat takbiratul ihram. Sekarang masih belum. Nah, masih yang membatalkan tayamum, tapi ikuti terus. Acok kok enggak melu, enggak melu. Enggak ngerti. Ya. Karena itu yang wajib kita ketahui, takbir.
Kemudian sumakro matayasara ma'aka minal Qur'an. Kemudian setelah takbir bacalah apa yang kamu miliki atau apa yang sedikit yang mudah bagimu daripada Al-Qur'an. Lah, hadis ini menimbulkan perbedaan pendapat antara ulama hadis atau ulama fikih. Sebagian mengatakan yang dimaksud oleh Rasulullah yaitu adalah bacalah Al-Qur'an. Lah, Al-Qur'an yang dimaksud adalah suratul Fatihah. Tapi sebagian mengatakan enggak, bacalah Al-Qur'an. Al-Qur'an yang dibaca yang kamu bisa, yang kamu mudah yang bagimu. Tidak harus Fatihah, tapi bisa yang lain. Bisa yang lain. Tapi ada yang mengatakan lagi riwayat yang lain, matayassara ma'aka minal Qur'an ba'dal Fatihah. Jadi apa yang mudah bacalah, apa yang mudah yang ringan bagimu daripada Al-Qur'an setelah Fatihah. Maksudnya apa? Membaca surat. Jadi ada yang mengatakan yang dimaksud oleh Rasulullah yang mudah yang ringan bagimu daripada Al-Qur'an itu adalah suratul Fatihah, karena dijelaskan di beberapa hadis-hadis yang lain yang mana Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab, atau dalam riwayat bi umil Qur'an, tidak sah salat orang yang tidak membaca Fatihatul kitab, atau dalam riwayat yang lain yang tidak membaca umul Qur'an yaitu suratul Fatihah. Makanya hadis ini akhirnya dihubungkan dengan hadis yang lain bahwa yang dimaksud oleh Rasulullah adalah Al-Fatihah. Tapi ulama yang lain ya, yang banyak dalam madhab Imam Abu Hanifah ya, dalam madhab Imam Abu Hanifah mereka menyatakan yang dimaksud oleh Rasulullah bukan hanya Fatihah, tapi ayat apapun atau surat apapun, yang penting yang ringan, yang mudah bagi orang yang menjalankan sholat ya, orang yang menjalankan sholat. Karena itu sebagian daripada ulama yang bermadhab Imam Abu Hanifah berkata bahwa tidak membaca Fatihah dalam sholat itu sah sholatnya, tapi tidak sempurna. Beda dengan madhabnya Imam Malik atau madhabnya Imam Syafi'i atau Imam Ahmad bin Hanbal atau ulama yang ada di dalam tiga madhab ini, yang mana mereka menyatakan bahwa tidak sah dan tidak sempurna sholat tanpa Al-Fatihah. Bukan tidak sempurna, tapi juga tidak sah. Al-Fatihah wajib dibaca, wajib dibaca, karena itu termasuk rukunnya sholat. Lah, membacanya ini bagaimana? Apakah harus dengan hafalan? Enggak harus. Misalnya dia hafal ya dia baca. Dia enggak hafal, bisa dengan memegang, membawa Al-Quran, bawa. Enggak bisa baca, berarti dituntun, ditalkin. Bismillahirrahmanirrahim, dia ngikuti. Ada orang yang menuntunnya. Sampingnya dia sholat Allahu Akbar, dituntun sama sebelahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Dituntun. Nggak menemukan yang menuntun. Dia nggak hafal, nggak bisa baca, nggak ada yang menuntun. Ya apa? Bisa belajar. Ada waktu nggak? Ini kalau belajar nggak nututi waktunya. Ya sudah, ganti. Nggak baca Fatihah nggak apa-apa. Baca apa? Surat-surat yang lain yang dihafal. Apa yang dihafal? Nggak ada yang dihafal kecuali potongan-potongan ayat awal. Alif lam mim, alif lam ra, alif lam mim ra, Taha, Yasin, Kaf, Ha, Ya, Ain, Sad misalnya. Alif lam mim sad. Hanya potongan-potongan ayat itu toh yang dihafal. Lanjutannya enggak ada yang hafal, wajib dibaca. Wajib dibaca, sekiranya apa yang dia hafal dari ayat-ayat Al-Qur'an walaupun itu potongan awal daripada surat itu sesuai huruf daripada surat Al-Fatihah. Berarti kalau dia baca tadi itu kalau dihitung hurufnya masih kurang, ya diulangi, dibaleni yang sekiranya hurufnya itu sama. Enggak perlu dihitung, perkiraan aja, enggak perlu dihitung dipasno. Jadi kita hitung di sini.
Perkiraan udah hafal sama sekali dari Al-Qur'an. Sama sekali, nol betul, enggak tahu sama sekali. Potongan ayat atau potongan surat enggak hafal sama sekali. Wis pokoknya Al-Qur'an enggak ngerti blas. Enggak hafal sama sekali. Ya apa? Ganti dengan tasbih. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ada riwayat ditambah dengan wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kalau sekali tidak sama dengan huruf Al-Fatihah, maka diulang dua kali. Kalau dua kali belum cukup, belum sama, maka diulang tiga kali. Enggak hafal sama sekali zikir. Zikir enggak hafal sama sekali. Wis, benar-benar awam. Berapa lama diamnya? Diamnya ukuran lamanya ukuran seperti apa waktu orang membaca Fatihah. Berapa waktu dibutuhkan untuk baca Fatihah? Oh ya, dibutuhkan hanya 1 menit. Ya berarti diam selama 1 menit. Setelah itu takbir untuk rukuk. Paham ini ya? Nah, itu bagi yang enggak hafal Fatihah. Kemudian setelah itu sumarka, kemudian rukuklah. Rukuk ini minimalnya sekiranya telapak tangan ini sampai ke lutut. Minimal rukuk. Jadi minimalnya rukuk sekiranya telapak tangan sampai ke lutut. Jadi bisa megang lututnya telapak tangan ini. Telapak tangan bisa megang, itu minimalnya. Afdolnya dan sempurnanya kaki itu tegak. Bukan nekuk, tapi tegak. Kemudian punggung dengan kepala sejajar. Jadi bukan kepalanya bengkong ke bawah, tapi lurus. Punggung dan kepala ini lurus. Seperti papan. Seperti papan lurus. Jadi kaki tegak. Jadi kalau tidak terbiasa, biasanya terasa di belakang lutut itu seperti apa? Tarik. Seperti ditarik. Kenapa? Tegak, kemudian lurus. Lurus. Kalau biasanya kita kan enggak. Punggung sama kepala ini melengkung. Antara kepalanya dilu atau punggungnya bengkong, rodok ke huruf nun gitu. Atau kakinya yang rodok nekuk. Tapi kalau kita menjalankan, itu seperti ketarik. Ya, seperti ketarik. Kemudian saat rukuk, hatta tatma'ina rokian, sampai tumaknina. Jadi bukan rukuk langsung ngadek, tumaknina. Nah, tumaknina itu minimalnya yaitu seperti orang mengucapkan subhanallah. Thumarfa hatta ta'tadila qa'iman, kemudian bangun daripada rukuk sampai iktidal. Hatta ta'tadila qa'iman, sampai berdiri tegak, iktidal. Thumasjud, kemudian sujud. Hatta tatma'ina sajidan, sampai kamu tumaknina dalam sujud. Tsumaf'al dzalika fi shalatika kulliha, lakukan itu di salatmu semuanya. Dalam rakaat ke pertama, rakaat kedua seperti itu. Atau rakaat pertama, kedua dan ketiga seperti itu. Lah sebetulnya hadis ini menerangkan tentang rukun salat. Nah, menerangkan rukun salat disebutkan di sini beberapa rukun salat, di antaranya takbiratul ihram, kemudian membaca Fatihah, rukuk, tumaknina, iktidal, sujud, dan tumaknina. Nah, ini disebutkan kalau tidak terulang berarti 6 rukun salat yang disebutkan di dalamnya. Nah, rukun salat ini kalau dibagi ada 4. Terbagi menjadi 4. Rukun salat itu terbagi menjadi 4. Ada yang dinamakan dengan ruknun galbi. Ruknun galbi, rukun secara hati. Apa rukun secara hati? Rukun secara hati itu adalah niat. Rukun secara hati itu adalah niat. Karena apa? Dilakukan dengan hati. Kemudian ada ruknun qauli, rukun secara perbuatan, secara perkataan. Nah, rukun qauli ini adalah rukun yang wajib
diucapkan dengan mengeluarkan suara. Sekiranya orangnya mendengarkan apa yang ia baca. Lah bacanya bukan geremeng atau gereng. Gereng. Tapi baca bukan gereng, tapi jelas. Allahu Akbar. Ini gereng. Ini gereng. Jarak dua orang ini kerungu gereng. Nah, ini bukan gereng, tapi mengeluarkan suara seperti kita ngomong. Tapi volumenya cukup ia saja yang mendengar, enggak perlu yang di sampingnya dengar. Itu rukun qauli. Jadi rukun qauli itu harus terucap. Ada suara yang keluar yang sekiranya cukup ia yang mendengarkan. Walaupun yang lain enggak mendengarkan enggak masalah, yang penting cukup dia. Tapi kalau ada keributan, keramaian di sekitarnya, maka volumenya sedikit ditingkatkan, sekalipun ia masih tidak mendengar enggak masalah. Tapi kalau volumenya itu disamakan dengan seperti ketika tidak ada keramaian, maka enggak boleh. Harus diangkat volumenya, sekalipun masih tidak terdengar enggak masalah. Kalau enggak diangkat enggak boleh, enggak sah. Paham ya? Misalnya ini sholat kita di rumah, sholat sunnah misalnya. Tetangga punya gawe sound. Sekarang kan gak ada ya. Nah, misalnya nih sound. Kita sholat di rumah, ini sound nyala buanter. Kita sholat, Allahu Akbar, gak kerungu. Kita sendiri gak dengar. Biasanya kita dengar dengan volume seperti itu. Sekarang gak dengar karena ada yang punya gawe sound misalnya. Ya angkatan titik, tambah satu atau dua volume atau tiga volume, masih nggak dengar nggak apa-apa, jangan diangkat meneng, tetap banteran sony gitu loh, tetap banteran sonnya. Jadi kita tetap cuma mengangkat satu dua atau tiga volume walaupun masih tidak terdengar nggak masalah. Tapi kalau tidak diangkat sama sekali itu yang bermasalah, itu rukun qauli. Kalau dibaca dalam hati nggak sah. Banyak kita lihat orang-orang yang sholat di musola atau masjid, ini enggak gerak sama sekali. Jadi bacanya dalam hatinya. Dan ini enggak sah sholatnya. Enggak sah. Harus terucap. Kayak takbir itu. Enggak bisa gini, Pak. Tapi harus Allahu Akbar. Jadi rukun qauli itu seperti takbiratul ihram, membuka sholat. Itu harus Allahu Akbar terucap. Yang kedua Fatihah. Enggak bisa dia. Membacanya dalam hanya bisa. Harus terucap. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Kenapa syaratnya ya, syaratnya rukun qauli ya, saya sebutkan dulu. Takbiratul ihram, kemudian tahiyat akhir. At-tahiyyatul mubarakatuh salawat. Itu harus terucap. Salawat di tahiyat akhir. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Dan salam. Lima ini wajib terucap keluar suara. Karena lima-lima ini orang yang sholat itu harus melafadzkan sesuai hurufnya, di makhrajnya, tidak boleh diganti. Makanya harus memperhatikan huruf yang ia baca dari rukun qauli ini. Itu rukun qauli. Takbiratul ihram, Fatihah, tahiyat akhir, salawat di tahiyat akhir, dan salam. Yang kedua rukun qauli. Yang ketiga ruknun fi'li, rukun secara perbuatan. Nah, seperti apa? Diam, berdiri bagi yang mampu. Rukuk, iktidal, sujud pertama dan kedua,
duduk di antara dua sujud, dan duduk untuk tahiyat akhir. Itu rukunun fi'li. Rukun fi'li, rukun yang ketiga daripada rukun sholat. Dan yang terakhir ada rukunun maknawi. Rukun maknawi. Jadi rukun yang tidak nampak, tidak terlihat, tapi dirasakan, yaitu tartib. Jadi mengerjakannya urutan, ya, urutan takbiratul ihram dengan niat, kemudian Fatihah, setelah Fatihah berdiri, Fatihah ini berurutan, itu namanya tartib. Lah tartib itu adalah ruknun maknawi. Ya, ruknun maknawi. Hadis ini menjelaskan ketika seorang guru ditanya oleh seseorang tentang sesuatu, maka hendaknya guru tadi itu memberikan kepada yang bertanya sesuatu yang dibutuhkannya daripada yang tidak dibutuhkannya. Karena hadis ini menjelaskan tentang seseorang yang sholat tapi tidak benar. Sholat gak benar. Jadi dia sholat tapi gak tumakninah. Nah ini banyak terjadi, ya. Banyak terjadi. Sholat tidak tumakninah itu banyak terjadi. Karena tumakninah itu diam seluruh anggota badannya dari gerakan ukuran subhanallah. Lah kalau kita perhatikan, terkadang orang dari rukuk, dari berdiri ke rukuk kemudian ke i'tidal, itu kadang anggota badannya masih ada yang bergerak, tidak ada yang berhenti secara totalitas. Jadi berhenti secara penuh. Tidak ada gerakan dalam waktu mengucapkan subhanallah. Nah kalau masih ada gerakan berarti belum tumakninah. Kalau belum tumakninah, maka dia berpindah ke rukun yang sebelah setelahnya, rukun setelahnya dilakukan itu tidak sah. Maka kalau dia menyadari bahwa dia belum tumakninah, wajib kembali ke rukun sebelumnya lagi untuk mengerjakannya dengan tumakninah, baru berpindah ke rukun setelahnya. Paham ini? Rukuknya belum tumakninah. Waktu i'tidal sadar dia, loh aku mah gak tumakninah. Maka dia wajib kembali ke rukuk. Rukuk dan tumakninah. Baru berpindah lagi ke i'tidal. Kalau enggak, dia lanjut, gak sah sholatnya. Nah, dia teruskan, gak sah sholatnya. Dan ini gak tumakninah. Setelah dia sholat gak tumakninah, lewat ke Nabi, salam, assalamualaikum. Katanya Nabi, waalaikumsalam, sholli. Sholat atau meneng? Sholat lagi. Katanya Nabi, fa'ina kalam tu sholli. Kamu belum sholat. Sholat lagi dia. Gitu lagi. Tanpa tumaknina. Lewat Nabi, salam lagi, ditegur sama Nabi. Sholat, kamu belum sholat. Sampai tiga kali. Setelah itu diajarkan oleh Nabi SAW dengan kalimat tadi itu. Takabir. Tumma gro' mataya sarama akamilal Qur'an Tumma rka hatta yat, apa? Hatta tatma'ina Roki'an Tumma atadil hatta Asumma arfa hatta tak tadila Ga'iman Tumma sujud hatta tatma'ina Sajidan. Diajari oleh Nabi SAW, kemudian dia melaksanakan dengan benar. Jadi guru juga gitu. Ada orang tanya tentang, ya apa? Langit itu, kenapa kok bisa seperti itu? Gak usah dijawab. Atau jawab dari apa yang dia butuhkan. Oh ya, langit itu warnanya biru, tapi fardunya wudhu itu ada 6. Nah, jadi jawab cuma langit itu warnanya biru, dihubungkan lagi sesuatu yang dibutuhkan. Ini orang gak ngerti wudhu, ya terangkan. Oh, fardunya wudhu itu ada 6. Ada niat, ada membasuh wajah dan yang lain sebagainya. Jadi yang perlu, yang dia perlukan, yang kita sampaikan.
sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan tadi. Lah, dari hadis ini juga menjelaskan bahwasanya membaca doa ul iftitah, mengangkat kedua tangan saat takbiratul ihram, meletakkan tangan kanan atas tangan kiri, atau takbir berpindah dari rukun ke rukun, membaca tasbih ketika ruku, sujud, kemudian caranya duduk di apa, caranya duduk di, duduk di antara dua sujud atau tahiyat, begitu juga meletakkan tangan di paha dan selainnya, itu bukan termasuk rukun melainkan kesunahan-kesunahan yang ada dalam salat. Mudah-mudahan kita dalam menjalankan salat sempurna sesuai dengan apa yang telah diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima salat kita, menghapus segala kesalahan kita. Amin Allahumma amin. Wassallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.